Yang harus Anda ingat kalau setiap kali kita bicara masalah pendidikan di hadapan orang-orang seperti saudara-saudara, Anda harus ingat bahwa di Indonesia sekarang ada 10 juta penganggur terbuka, 10 juta orang, setengah, hampir setengah diantaranya penganggur terdidik, SMA ke atas, termasuk nanti kan saudara-saudara ini kalau selesai sekolah, pertanyaan paling penting adalah pekerjaan. Yes? Bekerja itu kan pada umur kalian bukan sekedar soal income. Bukan sekedar soal pendapatan, ya enak juga. Kalau punya gaji bisa ngasih pacar, bisa ngasih ibu, bisa ngasih mertua kan lumayan. Ya minimal membuat mertua yakin bahwa kita bisa hidup. Tapi bukan itu soalnya buat umur seperti kalian untuk bekerja. Bekerja adalah wahana untuk mengekspresikan diri, merealisasikan bakat-bakat Anda, untuk mencari diri yang sesungguhnya setelah proses belajar. Jadi pekerjaan penting, bukan pertama-tama karena dia memberikan Anda income. Kalau umur seperti saya, seperti mas-mas di sini, ya penting, wong punya tanggungan. Apalagi kalau kita runut-runut ke belakang. Ada 40 juta anak Indonesia di bawah 10 tahun. Kalian tidak bisa lama-lama keenakan di sini di UGM. Mau 15 tahun, 12 tahun. Ya saya punya teman dulu 15 tahun, 12 tahun, 9 tahun keenakan di kampus. Ini kan mandek nanti ininya gerbongnya. Tapi jangan lupa kalau gerbongnya bagus, 5 tahun lagi anak yang sekarang SMP sudah di tempat kalian sekarang. Betul enggak? Anak yang SD kelas 3 di tempatnya SMP kelas 3 sekarang. Jadi ini proses yang terus terjadi. Kita enggak mau menciptakan penganggur-penganggur, orang-orang yang enggak bekerja. Harus ada pembukaan lapangan kerja di ujung proses ini, tetapi yang paling penting adalah kesiapan diri kalian.